Assalamualaikum, masih bersama Ozi Java TV. Ini kita lagi berada di Masjid Salahuddin. Kita melihat serunya sahur bersama di luar biasa jamaahnya. Ini menunya ada beberapa macam, layaknya catering di mantenan atau di sunatan. Nah, ini ada sate. Ini ada apa itu? Ada koloke. Ada apa ini? Ayam lada hitam, masya Allah. Ada mie, ada capcay, nasi goreng luar biasa ini. Ibu-ibu sikap melayani Muslimah Salahuddin. Nah, ini di area bapak-bapak ini, area ibu-ibu tersendiri. Nah, luar biasa, masya Allah. Oh, ada juga soto daging nih. Coba lihat, kita lihat soto dagingnya. Luar biasa, masya Allah. Sewa. Nah, kita lihat soto dagingnya. Nah, ini soto dagingnya ini. Nah, masya Allah. Soto daging. Ini kita lagi di area ibu-ibu muslimah, ibu-ibu jamaah Salahuddin. Nah, ini juga menunya sama ini. Sate aja. Nah, ada ya. Sate. Nah, luar biasa ini. Seawal 500 porsi pada hari ini disediakan panitia Masjid Salahuddin. Informasinya seperti itu. Dan juga nanti di malam 27 sampai 700 porsi. Makanannya ala prasmanan, ala catering. Ini ada cadangannya. Soto daging, soto Madura ini. Nah, ini ada soto Madura juga ini. Masya Allah. Nah, diambil aja Bu. Nah. Imam. Oh, luar biasa jamaahnya ini, masih ngantri. Loh, ini ada. Oh iya. Karena ya. Luar biasa jamaahnya. Ini ada petugas Quran. Ini Masjid Salahuddin setiap hari mengadakan sal bersama 10 hari terakhir. Tiga. Semuanya membludak. Mudah-mudahan insya Allah ini 500 kalau takaran porsi. Ini bisa juga lebih nih. Iya, ini Mas Dodit. Ini Pak Dodit ini. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, ini ketua DKM tangganya, teman-temannya untuk 27 nanti di ini ada Salahuddin. Yang live juga dari tim media Masjid Salahuddin, masya Allah. Nah, ini ketua Ramadan nih dari Lamongan ini Gus Ozi, kreatornya Masjid Salahuddin. Seneng di Salahuddin, seneng ya. Menunya gimana, jos ya? Jos, ojo lali, entek no yo, entek no yo. Mangan salam buat anaknya, bapak, ibu-ibu. Barokah untuk semuanya. Oh ini, Om Rama ya, dari Junaidi. Terus mengalir, insya Allah ini 500 porsi, kalau sistem terus mengalir bisa lebih dari 600. Saya
nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ini? Dari Mas Habib. Mas Habib, Mas Habib dari mana ini? Dari Tanggulangin. Masya Allah, dan lain jauh-jauh ke Purwus saya kedatangan. Kenapa Mas? Soalnya rasa tetap ini nyaman. Rumah sudah siapkan, tinggal fokus ibadah aja. Ibadah aja ya? Enak, oh, nyaman. Untuk menu makanannya gimana? Menu makanan? Makanya restoran. Restoran yang luar biasa ini ya. Untuk Salahuddin gimana Mas, panduannya? Untuk Mas Salahuddin, semoga sama-sama semakin bagus, semakin maju, semakin bertambah. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Mas. Ini satu lagi. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini Mas? Saya dari Sedati. Sedati, Mas. Oh, ini juga lumayan jauh Sedati ke kita ya. Gimana Mas? Terminal 2 ya. Arah menurut saya. Kenapa kok sahur di Salo di kafe sini? Ya, karena dari siapa ini? Edi. Oh, Mas Edi. Mas Edi, kenapa dari Sedati kok jauh-jauh ke Salahuddin ini? Tempatnya nyaman, tahu nyaman. Mantap ya. Terus sama siapa aja datang ke sini? Sama keluarga. Sama keluarga. Luar biasa ya. Ini jamaah dari Sedati nih. Untuk datang Salahuddin gimana, Mas Edi? Enggak